Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gustio Official, channelnya pemburu cuan secara gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi di video kali ini saya akan mencoba membahas atau mereview salah satu website free cloud mining multicoin di Android, yang dimana di sini pastinya secara gratis teman. Dan untuk website ini sendiri juga baru rilis, baru 0 hari online. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Eko Gustio Official. Oke, langsung aja di sini kita masuk ke dalam websitenya dan selamat menyaksikan. Oke guys, di sini saya sudah berada di halaman awal dari websitenya. Jadi nama websitenya yang ingin kita review kali ini adalah TRXMiner Cloud, yang dimana ini adalah salah satu website free cloud mining multicoin di Android ya teman, yang pastinya secara gratis. Dan seperti biasa, sebelum kita ke cara mendaftarnya, kita akan coba bahas dulu untuk tampilan awal dari website ini sendiri ya. Nah, di sini ada tentang dari websitenya, kalian juga bisa baca-baca aja terlebih dahulu. Kemudian kalau kita scroll ke bagian bawah, di sini ada statistik dari websitenya, yang dimana di sini baru 0 hari online dan total usernya juga baru sedikit ya, baru 5.498 user, dan di sini sudah ada $31 yang dibayarkan dari websitenya ya teman. Nah, kemudian di bagian bawahnya di sini juga adalah 10 payout history ataupun history 10 penarikan terakhir ya teman, yang dimana di sini kalau kita lihat itu ada 14 TRX, 8 TRX, 9 TRX, dan sebagainya. Nah, yang menarik ya di website ini ada Dogecoin, ada BNB, ada Ethereum, dan juga ada SHIBA Inu-nya. Kalau kita lihat juga di bagian histori penarikan, di sini ada yang melakukan penarikan Dogecoin sebesar 304 Dogecoin, dan ada juga yang melakukan penarikan BNB 0,0099 BNB ya teman. Nah, kalau kita lihat di sini juga ada tanggal dan juga jamnya ya teman, yang dimana di sini per tanggal 18 November 2022 ya untuk histori penarikannya. Nah, di sini ada tax ID-nya, kita coba klik salah satu aja ya teman. Kita coba klik yang bagian paling atas, kita klik view-nya. Nah, kemudian kita diarahkan ke blockchain-nya ya. Di sini karena kita kliknya di tax ID dari Tronscan ataupun TRX, jadi kita diarahkan ke Tronscan ya. Nah, di sini untuk statusnya sendiri sudah sukses dan sudah confirm ya teman, artinya sudah terbayarkan ya. Kita coba kembali dulu. Ya, semoga aja untuk websitenya terbukti membayar tanpa harus deposit ya. Oke, kemudian di bagian bawah di sini ada kalkulatornya juga, yang dimana untuk per 1 TRX itu sama dengan 0,05 US dollar teman. Oke. Kemudian di sini persentase per day-nya ataupun perharinya, yang dimana daily profit yang kita hasilkan dari website ini perharinya itu 2,5% ya. Oke, kemudian juga di sini ketika kita pertama kalinya mendaftar, kita itu diberi bonus ya teman, bonus pendaftaran sebesar 30 MH/S, yang dimana itu adalah modal awal kita untuk bisa bermain gratisan di website ini teman. Oke, kemudian juga di bagian bawahnya di sini ada program afiliasinya, yang dimana di sini kita bisa mendapatkan 7% ketika referral kita itu melakukan upgrade ya, upgrade kecepatan maupun purchase. Dan di sini juga kita bisa mendapatkan 0,01 TRX per referralnya teman. Jadi mana referral kalian cukup mendaftar aja, kita bisa mendapatkan 0,01 TRX secara gratis. Oke, di sini paham ya. Nah, yang menariknya di website ini ada menu swipe teman, yang dimana ketika kita nanti miningnya TRX itu bisa kita swipe menjadi saldo koin yang lain seperti Ethereum dan sebagainya. Nanti saya akan jelaskan. Oke, kemudian di bagian bawahnya juga di sini ada FAQ-nya. Kalian bisa baca-baca aja terlebih dahulu ya untuk FAQ-nya. Dan di sini kita lihat salah satu aja ya. Kita lihat di sini untuk minimal withdrawal-nya, yang dimana untuk minimal penarikannya juga di sini cukup kecil ya teman. Untuk Dogecoin di sini 10 Dogecoin, untuk TRX 8 TRX, dan di sini untuk Ethereumnya 0,002 Ethereum, dan BNB di sini 0,01 BNB. Dan ada SHIBA Inu-nya juga ya teman, yang dimana untuk penarikan SHIBA Inu sendiri yaitu 60.000 SHIBA Inu jika penarikan SHIBA Inu jaringan BEP20. Tetapi jika kita penarikannya SHIBA Inu yang jaringan ERC20, di sini untuk minimal penarikannya sendiri yaitu 170.000 SHIBA Inu ya. Jadi lebih mahal di jaringan ERC dibanding dengan BEP20, teman. Nah, kemudian juga di sini kita langsung aja untuk ke cara mendaftarnya ya. Untuk cara mendaftarnya sendiri juga sangat simpel sekali, cukup klik aja di bagian register. Nah, di sini kita cukup modal email aja, teman. Jadi kalian bisa masukkan email kalian, lalu buat kata sandi, ulangi lagi buat kata sandinya, kemudian klik di bagian register. Seperti itu aja sih, teman, untuk cara mendaftarnya. Ketika sudah berhasil mendaftar, kita langsung login aja ya. Nah, untuk tampilan dashboardnya sendiri kurang lebih seperti ini, yang dimana di sini kita bisa lihat untuk kecepatan mining saya itu ada 30 mh/s, dan itu adalah bonus pendaftaran, teman. Seperti yang saya bilang di awal tadi, itu untuk kita modal awal ya, untuk modal awal kita bermain gratis di website ini ya. Nah, di sini ada beberapa koin yang bisa kita pilih, teman, ataupun kita aktifkan miningnya. Ada TRX, Ethereum, BNB, Dogecoin, dan juga SHIBA Inu. Nah, kalian tinggal pilih aja kalian mau aktifkan miningnya di mana. Misalnya di sini ya, saya contohkan saya aktifkan miningnya itu di TRX. Artinya kalian klik aja di bagian ini, nantinya bakal berjalan seperti ini, teman. Nah, seperti itu aja, teman, untuk cara mengaktifkan miningnya. Cukup klik aja di bagian yang ininya ya. Jadi kalian tinggal pilih aja koin mana yang ingin kalian aktifkan. Oke, kemudian ketika kalian sudah mengaktifkan miningnya seperti ini, kalian tidak usah ngapain-ngapain lagi karena secara otomatis untuk miningnya sudah berjalan. Ketika kita keluar dari websitenya pun, untuk miningnya tetap berjalan, teman. Selanjutnya, jika kalian ingin mau menambahkan saldo kalian lagi, kalian bisa dengan cara undang teman ya. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal, ketika kita mengundang satu teman, kita itu mendapatkan bonus 0,01 TRX secara gratis. Jadi teman kita hanya mendaftar aja, kita mendapatkan 0,01 TRX, teman. Seperti itu ya cara untuk menambahkan saldo kita secara gratis. Nah, untuk cara menambahkan kecepatan mining secara gratisnya itu tidak ada ya, teman, karena di sini tidak ada menu purchase ataupun reinvest. Jadi ketika kita ingin mau menambahkan kecepatan mining, di sini kita wajib yang namanya deposit. Dan sekali lagi di sini saya tidak sarankan kalian untuk melakukan deposit di website apapun, termasuk juga di website ini, teman. Jadi kita bermain gratisan aja. Oke, seperti itu ya untuk cara bermain di website ini. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa menu ya, teman, yang dimana di bagian paling atas ini gambar apa ya? Gambar mining ya. Nah, ini adalah menu miningnya, yang dimana ini menu dashboard seperti ini, teman. Oke, kemudian kita klik di gambar troli ya. Kita klik aja seperti ini. Nah, untuk gambar troli sendiri di sini untuk kita membeli kecepatan mining ya. Misalnya di sini kita ingin membeli 10 TRX. Nah, jadi 10 TRX itu sama dengan 10 mh/s, teman. Nah, kemudian untuk price-nya juga tertera di bagian bawah, dan di sini jika kita itu membeli 10 TRX ataupun 10 mh/s, yang dimana perharinya kita mendapatkan 0,25 TRX, dan di sini per bulannya kita mendapatkan 7,5 TRX, teman. Dan persentase daily profitnya 2,5% per hari ya. Jadi seperti itu ya, teman. Jadi semakin tinggi ataupun semakin besar ya kecepatan mining yang kita miliki, semakin besar juga daily profit yang kita hasilkan. Nah, di sini misalnya kita memiliki kecepatan mining 15.000 mh/s, artinya per hari kita mendapatkan 6% ya, teman. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, kita lanjut, kita masuk ke bagian menu dompet ya. Nah, untuk menu dompet sendiri di sini untuk melakukan penarikan maupun untuk melakukan deposit, teman. Nah, untuk yang deposit kita skip ya, karena kita tidak depositan. Dan untuk cara withdrawnya sendiri tinggal klik aja di bagian withdraw. Jadi sesuaikan aja dengan koin yang kalian mining. Misalnya di sini saya miningnya TRX, jadi klik aja di bagian withdraw TRX. Dan di sini untuk minimal tarikannya 8 TRX ya, teman, sesuai dengan yang kita sudah baca di FAQ-nya awal tadi ya. Nah, misalnya di sini kita masukkan 8 TRX. Selanjutnya kita masukkan di sini alamat TRX-nya. Untuk walletnya sendiri bebas ya, bisa menggunakan Indodax, Trust Wallet, dan sebagainya. Oke, kalau sudah kalian masukkan, nanti tinggal klik aja di bagian withdraw ya. Seperti itu aja ya, teman, untuk cara penarikannya. Di next video saya akan coba update lagi untuk website ini, apakah nantinya bisa bermain gratisan atau tidak ketika kita melakukan penarikan ya. Semoga aja bisa gratisan ya, teman. Langsung masuk aja ke bagian gambar yang ini ya, teman. Nah, jadi seperti yang saya bilang di awal tadi, untuk website ini sendiri ada menu swap-nya. Jadi sangat menarik sekali ya. Yang dimana di sini kita bisa menukarkan ataupun men-swap ya saldo koin kita ke koin yang lain. Misalnya di sini saya ingin swap TRX. Saya ada 8 TRX misalnya. Saya akan swap ke Ethereum. Jadi untuk 8 TRX sendiri itu sama dengan 31.500 satoshi Ethereum. Nah, itu kalau ke Ethereum ya. Bisa juga ke koin yang lain ya, teman. Sesuaikan aja ya. Setelah itu nantinya kalian tinggal klik aja di bagian swap ya, di bagian swap yang bawah ini, teman. Oke, mungkin segini aja dulu ya untuk penjelasan ataupun review kali ini mengenai website dari TRXMiner Cloud ini ya, teman. Jika kalian tertarik, silakan aja digarap dan pastikan bermain gratisan aja, nggak usah depo-depoan. Jika kalian tidak tertarik, langsung skip aja untuk websitenya. Oh iya, bagi kalian mungkin yang kebingungan ya, ataupun nggak tahu di mana sih untuk link referral kita. Nah, jadi untuk link referral kita itu ada di bagian menu affiliate ya, teman. Nanti kalian tinggal klik aja menu ini dan kalian bisa salin untuk link referral kalian. Oke, mungkin segini aja ya. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu setia di channel saya. Saya Eko Gustio Official undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.